السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sadatil kurama al-a'izza Para habaib Wabil khusus maulana al-habib Ali Zainal Abidin as Al-habib Basyaiban Abdurrahman Basyaiban Setoyo para kiai, para sesepuh, bini sepuh Wabil khusus dumateng poro remaja dan remaji musola Baitul Husna yang alhamdulillah karena usaha daripada pemuda-pemuda inilah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini amin ya rabbal alamin dengan melihat banyaknya hadirin wal hadirat yang hadir semoga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita amin ya rabbal di saat banyak daripada umat Islam di saat banyak dari kaum muslimin dan muslimat Mengedepankan egonya masing-masing Tetapi kita hadir di majelis ini Untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Dengan kita menyebut nama beliau Dengan kita menyebut syair-syair keindahan Tentang Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam Hadirin, wal hadirat para zahir mania, dari manapun Anda berada dan Anda berasal, malam hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan Panjenengan. Semoga saja pertemuan kita ini bisa memberikan rahmat, bisa memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Para rawuh ingkang minulya Al Imam Nawawi Banten di dalam kitab Nasaihul Ibad beliau memberikan tips kepada kita. Insya Allah semoga tip ini bisa menjadi sangu Bisa menjadi bekal kita menjadi manusia yang lebih baik Dan manusia yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Imam Nawawi Banten as'adun nasi man lahum kolbun alimun bejo-bejone menungso manusia yang beruntung adalah manusia yang memiliki kolbun alimun hati yang menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita Allah ta'ala akan selalu mengawasi kita jadi apabila hati ini sami hati kita ini mampu merasa Allah ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada maka berarti Sampaian adalah termasuk orang-orang yang bejo Orang-orang yang beruntung Sebab tidak semua orang Boten sedaya tiang Bisa ngerasa ke bahwa piyamba ini diawasi oleh Allah tidak tidak setiap orang tidak maka hadirin wal hadirat di dalam kitab majalisus saniah inilah yang kemudian disebut dengan ehsan ehsan itu adalah awa edewe diawasi kalih gusti gusti Allah orang itu beragama boten cukup islam tok tetapi harus sempurna tiga-tiganya islam, iman, ehsan Kapan gur Islam tok tapi mboten iman mboten ihsan berarti agamane cek nembe seprapat para rawuh hadirin wal hadirat. Nah, disinilah kita niki ngapunten. Nak diarani agama Islam, nggih agamane memang Islam. Tapi belum sempurna keislamannya. Nalika awake dhewe dereng ke, belum merasa bahwa Allah selalu mengawasi, mengawasi kita. Sak alikom pun melebet bulan Ramadan Masya Allah Menurut Nopo meripati Dewe, Mata kita ketika sudah tidak menganggap Wah orang wong ngombe Itu namanya baru Islam Tapi belum eh Eh sah. Padahal ngapunten ketika kita minum di bulan Ramadan Padahal kita sudah wajib puasa itu boten hanya batal tetapi dosa karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. ini penting. Kadang wonten tiang salat Jumat mangkat salat Jumat mulai-mulai ngapunten wau berangkate sandale jepit mulai nggawa karfil. Itu namanya ngapunten agamane jek nembe seprapat. Asale Islam tok ihsane boten wonten. Kalau ada orang apal Quran, apal hadis, tapi senengane aneh ngafir ke wong liya ngapunten. Dia masih belum merasa diawasi oleh Allah. Kalau ada orang tahu mencuri haram, ngerti nak korupsi haram, kok cek korupsi itu namanya Islamnya, agamanya baru seprapat, belum sempurna. Sebab nopo wong-wong korupsi nih, ngapunten, ngertos nak korupsi haram, ngertos. Tapi ketika tanda tangan cek dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Seperti kita ini anak-anak muda, ngerti nak dempet dempetan antara laki-laki dan cewek, apalagi berpelukan itu adalah haram. Gih napa bete? Unang pagilaran, pagilaran, ngertos pagilaran, ngertos. Insya Allah kalau sudah hari ahad, ahad, hari minggu jam 8 sampai sore Bahkan semakin sore itu semakin banyak sepeda motor yang ada di pinggir kebun teh Sepeda motor parkir di sebelah kebun teh ngapunten, wonge raonoh. Padahal di situ terhampar kebun teh yang begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ke sana bersama istri tercinta saya. Tuh ya, maklum, saya kan bukan orang Pekalongan, jadi belum tahu pagilaran itu seperti apa. Akhirnya saya tanya sama santri, Mas, tempat pariwisata sing bohai-bohai ini ku di mana? yang mantap-mantap oh anu Pak Ustaz tong pagilaran maklum saya ngomong wong bandar akhirnya nuduh oke okay, pagi pagilaran oke okay, ayo yang berangkat ke pagilaran lucu mosok sampean aku ngundang bojoku yang sampean guyu wong saiki bocah SMP wis mimi pipi ngono cah SMP Mimi pipi sudah bukan zamannya mama papa ganti. Mimi pipi, ayah bunda ya. Insya Allah, ya Allah, ayah bunda. Insya Allah, ayah sudah makan belum? Belum, bunda. Ada enggak orangnya nih? Ada enggak hadir? kabeh Masya Allah akhirnya saya berangkat ke pagilaran berangkat sampai teng pagilaran Masya Allah sepeda motor anu parkir teng pinggir dalan kok ada ngonten sepeda motor parkir teng pinggir dalan Wonge Rano. akhirnya aku mandek sik 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 iki ada sepeda motor Rano wonge apa aku hati hilang Akhirnya ketika saya berdiri, saya keluar dari mobil lalu melihat hamparan kebun teh yang begitu luas, ada lima pohon yang bergerak otomatis. <San> bingung, bingung. Padahal nak bengi melu majelis azahir. Masya <San> Allah nak ono majelis majelis rawuh sesuatu aneh minggu nang subhanallah tapi rapopo masalah <tuh> awan-awan maksiat begini tobat alhamdulillah tobat sesuk balenin nih loh iya orang-orang yang seperti itu mohon maaf mohon maaf mbak sama nojo kesinggung kerudungan angel pora Malaikate bingung. Iki kerudungan. Tapi usak-usak. Sing lanange nang jero tase ana pecine. Oh dadi malaikat tepok jidan. Cok kadang-kadang ngombe paramek malaikat. Ngelusirae. Ini yang harus saya tulis apa? bingung kerudungan sing wedok sing lanang nganggo peci tapi usek-usek wit teh iso otomatis bergerak mohon maaf model-model seperti itu iman kepada Allah iya tapi dia tidak merasa bahwa diawasi oleh Allah kalau dia merasa diawasi oleh Allah istighfar astagfirullah ojo mas ojo mas ojo mas kapan sih durung kobil tu nikahaha watazwi bil mahril halan ngapun tenmas saya tidak akan memberikan kehormatan dan kesucian saya kepadamu subhanallah Ayuh. maka itu adalah jawaban wanita solihah kepada laki-laki yang nafsunya sudah diubun-ubun yang nafsunya sudah di puncak kelas men. Bal puncak kelasmen, bal-balan puncak kelasmen, nafsunya sudah di sini, masya Allah. Jawab, kalau ada laki-laki yang nafsunya sudah di puncak, mohon maaf mas, I'm sorry, sorry. Kalau sama caranya begini, mohon maaf ini bukan cara yang baik, bukan cara yang dibenarkan dan bukan syariat. Mohon maaf mas, karena mohon maaf g manusia itu kan makhluknya Allah yang paling komplit dua akal dua nafsu nak malaikat dua akal tapi ran dua nafsu mula malaikat sampai wai bud wai duet budek wong wedok rakopen malaikat nak wedus ayam ngapunten ayam laki-laki ayam lanang kapan ketemu ayam babon maaf Ora kok ndelok iki rame apa sepi gak langsung garap. Niku ayah, dadi kapan nono wong lanang ora iso ndelok iki rame apa sepi, iki wis halal apa cek haram kok digarap iku berarti dudu wong lanang napa? Rawuh <laughs> Masya Allah, Lho <laughs> itu Lu kita ini makhluk manusia ini paling komplit, dua akal, dua nafsu, maka mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hati kita ini berkecamuk. Perang. Kadang-kadang akalnya yang naik, kita jadi malaikat. Kadang-kadang nafsunya yang naik, masya Allah, lebih hina daripada yang hina, hewan yang hina sekalipun. Lurus. Ketika nafsu itu sudah naik, mohon maaf, sapi panganannya suket. Uang kapan nafsunya sudah berkecamuk, nafsunya sudah naik, mohon maaf, yang dimakan bukan hanya suket, aspal dipangan Aspal dipangan pangan ngombene solar, ngoten cemilane nopo kabel listrik, para rawuh hadirin wal hadir. Makanya hadirin wal hadirat, mohon maaf, kita nih kalau lagi seneng, kadang-kadang lagi berjumbu mesra kelalen bahwa diawasi oleh Allah subhanahu bahkan kadang-kadang mohon maaf saya pernah jalan-jalan ke satu tempat pariwisata ketemu di situ dengan seorang apa se -se seorang yang berduaan ana wong wedok ana sing lanang sing masya Allah kerudungnya putih kelambine putih celanane putih sepatunya putih serba putih luar biasa ngoten niku nalika ngluru tempat duduk mboten nemu tempat duduk akhirnya wonten brok tapi kantun separuh Brok kantun separuh kotor akhirnya ngapunten jilbabnya dicopot untuk membersihkan brok itu ayo mas duduk subhanallah tiba kula niki hati. Lah, kok iso niku kaya ngono itu orang-orang sing -orang mboten ngeroso diawasi kali Gusti Gusti Allah Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk wong-wong sing bejo, wong-wong sing ngeroso diawasi oleh Allah taala. Jangan sampai meninggalkan salat, jangan sampai meninggalkan solawat jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Qur'an. Al nomor -Qur, kaping kali, bejo bejone menungsonopo menungso nopo jare imam nawawi banten wabadanun sobirun kapan fisik kita sabar ngaji Nah ini mangke melebet bulan Ramadan Gih. Kita akan bersiap-siap masuk bulan Ramadan Mohon maaf jawab sing jujur samen seneng aneh Seneng imam traweh sing sabar Nopo sing kesusu Halo halo Seneng imam traweh sing sabar apa sing kesusu Non Sing kesu Kesusu Mau nak imam yang sabar Sesu aneh Rano, rano makmum itu berarti kita ini orang-orang yang belum sabar awae dijak ibadah dumateng gusti gusti Allah saestu lo ngapunten kapan ada pertunjukan orjen tunggal main jam pitung bengi jam lima ngonten tengah panggung pun mangap mangap lo nggak tapi naonom pengajian kadang-kadang ngapunten Wong nak kiai ini durung teko saman-saman cek turung do moro teng majelis. Gih nopo beda. Bahkan mohon maaf ibu bapak hadirin wal hadirat. Maj nopo pengajian yang di situ ada maulidnya. Gih nak kados azahir ngeten niki dereng rawuh pun do kumpul sampai. Tapi teng musola musola kaban ngadak ke maulid nih Ngapunten itu maulid sebelum acara niku rano wonge. Gih nopo beda. dianggepek loh ngapunten, sampe ngadak maulid, tapi sing dinteni kiai ne, kudu ne hadir, itu ikut maulid, oh maulidnya sepi, ono ne ngur-gurub robanato, ya nabi salam alaika, ngadek lorana wongi, dongadek, ya nabi salam alaika, ngadek lorana wongi, musolahnya sepi, eh giliran kiai ne, assalamualaikum, oh kiai ne teko, ngapunten akhirnya apa grup rebana itu yang ada di musola musola masjid masjid itu itu cuma sekedar apa pengisi acara padahal maulid itu yang penting ya itu nih maulidnya itu mau sampai nora di grup maulid yang toko sopo nak duduk azhar atau kondisi mesti makanya nak baru nak azhar ngonton itu dokum meruyuk pokoknya sudah sampai nangguri. Nang Udu nang Uduh nangar pangguh. Uduh isomotu habibidin. Cekrek. Kuduh pun. Tapi majelis-majelis maulid yang lain, Insyaallah, sepi pengunjung. Bagaimana pembantuan? Tolong, ayo. Sampai ini ku peribun maulid, malah maulidnya ditinggal. tinggal nonton TV Pak Orang ya Nabi salam Pak Orang Pak Orang TV sinetron sinetron Ustadz Kemet durung rampung Ustadz Kemet durung rampung ini menunjukkan bahwa kita belum menjadi as'adun nas dereng bejo bejone menungso sebab apa badan kita belum sabar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nomor tiga apa kata Imam Nawawi kalau kita dicirikan sebagai orang yang bejo kona atun bima filiat saman harus nompo nompo triman nerimo pandumanipun pun gusti gusti Allah kapan zaman dua bojo rapati o oh ayu yo alhamdulillah. Lho, enggak karena punya istri cantik itu ada resikonya ketika sampean ngapunten rapati ongan oh, tengoran, orang dua bojo ayu mesti zaman jadi sumber fitnah Do iya. Wengi sing wedok ayu sing lanang koyo pentol korek. Mesti sing lanang mangke dadi sumber napa? Fitnah. Iki iki ya sing lanang iki nganggo dukun coke iki. Nganggo dukun wis genah iki. Genah nganggo dukun. Dukune nang ndi omahe? Banyu Urip ngoten. Omahe Mburi pasar. <laughs> Masya Allah lu punya resiko Ketika ada seorang perempuan punya suami yang ganteng, itu juga ada resi, resiko. Lo iya, sampean gandengan, karoseng lanang, ganteng, apa mana yang gantengnya kata sampai bidin. Empon, mesti. Ono wang wedok wedok ngonton itu ketemu karo sampean gandengan karo bojone, ngono seng seng disawang sinten, seng disawang, seng lanangan apa kowe rata delok wong lanang ganteng kok angel mana insyaallah loh ini harus kita terima kenyataan seperti itu kita punya apapun kita syukuri la in syakartum la azid dan nakum wala in kafartum inna ada bila ayo kita syukuri sampai nising ada sepeda motor disyukuri karena masih banyak orang yang tidak bisa naik sepeda motor kita syukuri itu betul kalau kita mampu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada kita Masya Allah mohon maaf ten yang paling mahal dari kita adalah kesehatan betul nomor badan sehat ini nikmat yang mahal betul saya punya nopo Morotuone adik kulo, niku nanti melebet rumah sakit goro-goro penyakit enopo, pipisnya mboten lancar. Dia pipis tapi ndak lancar. Di rumah sakit bapak ibu tiga hari. Tolong dino teng rumah sakit 15 juta. Berarti sedino raiso pipis diregani limang limang juta. Lu nak sampaian umure sak nikim pun sewidak tahun, panjenengan umure sak nikim pun seket tahun, peng pun mulai awet ceplok lahir pipis sampai saat ini kiping mawon satu tahun ada 360 hari kali 40 tahun kali 5 juta berapa itu sudah itu baru nikmat bisa pipis itu baru pipis belum nikmat meripat nih belum nikmat kuping belum nikmat hidung belum nikmat mulut belum nikmat iso kentut alhamdulillah mulu nak sampean kados ngeten niki jo akeh ah, wong kados ngene iki kapan ana sing kentut ora usah rame. Ora usah rame. Apa yu koy, koy. Weis, ayo disyukuri bareng-bareng dihirup bersama-sama. <tis> Alhamdulillah. <tis> Loh ngge. Karena apa? Lu kentut itu ngapunten sampean wis kentut 10 juta. ngajak sama hitung mulai jek cilik sampai saat niki umur saya ketahun dihitung sekali kentut 10 juta pengpiro sama kentut itu nikmat kentut belum nikmat nikmat yang lain yang luar biasa subhanallah maka ayo kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anda yang punya wajah cantik syukuri ojo oh digawe macam-macam jangan dibuat untuk apa jenenge guda wong lanang guda-guda sampean-sampean sing wajahnya ganteng hati-hati, hati-hati aja -hati. sampai dibuat hal-hal yang negatif ayo kita syukuri punya wajah ganteng disyukuri rapati on ganteng nggih disyukuri irunge pesek alhamdulillah lelah irunge mancung ya alhamdulillah alhamdulillah sedoyo pokoke alhamdulillah Makaten, mugi-mugi wonten manfaatipun kalau kita mau bejo, mau beruntung satu, Anda harus punya hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kedua, jadikanlah badan kita sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, onaah nompo nerimo apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tiga ini bisa kita jalankan insya Allah kita akan menjadi manusia yang beruntung fiddin wa dunya wal akhirah maka ten sangking kalau nyun pangapun ten, Allahul mafik ilaq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh